Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi ini kita sebentar lagi akan tiba di kota Yogyakarta ya teman-teman ya. Posisi sekarang untuk ALS Nopin 081 berada di Jalan Wates Kulon Progo, tepatnya di Sentolo ini teman-teman ya. Dan yang bawah masih Abang Rizky, nggak boleh ngantuk Abang Rizky, ya, tetap semangat, semangat, tetap semangat, pokoknya parcim buru. Kalau sudah dapatin kamu, aku prei nakal. Di belakang bis ALS Nopin 081 ini sudah ada tulisan Parcimburu ya teman-teman ya, dan di bawah di kepet ya namanya, kalau di Jawa namanya di kepet belakang itu tulisannya aku prei nakal bila sudah dapatin kamu. Semboyan dari Abang Rizky. Ini saya ngajak ngobrol Bang Rizky karena Bang Rizky sudah mulai ngantuk ya ini teman-teman ya. Katanya matanya sudah pedes katanya. Oh iya teman-teman, di sini adalah terminal Sentolo ya teman-teman ya. Di sini juga ada bis yang jurusan ke arah Magelang. Bang Rizky kok selalu lihat speedo itu kenapa? Hah? Kok selalu lihat fit speedo tadi? Gimana? Itu sering lihat iya. Ini? Uh-uh. Oh ya wajib. Wajib ya itu ya. Ya. Kenapa? Sekali 5 menit wajib kita tengok. Di ya. Sini semua nyawanya. Oh gitu ya. Ya. Angin gitu ya. Angin panas di sini semua. Oke, oke. Jadi setiap 5 menit harus kita tengok. Ya. Nah, ini teman-teman sudah terjawab kan? Tadi dari kalian ada yang bertanya kenapa Bang Rizky selalu melihat speedometer. Nah, karena itu suatu kewajiban, karena di situ nyawa dari bus ini gitu ya. Jadi untuk ngecek tekanan angin dan juga temperatur itu teman-teman ya. Jadi sudah tidak penasaran lagi kan, sudah dijawab oleh Abang Rizky. Kalau ke arah ke kiri, ini arah ke Moyudan dan Tempel ya. Jadi ini jalur alternatif. Mungkin dari teman-teman atau subscriber penonton semuanya mungkin sudah hafal dengan daerah sini ya. Kalau di kota Yogyakarta, kalau pagi itu kendaraan yang paling banyak itu sepeda motor ya. Jadi penduduk yang ada di Kulon Progo mau bekerja di kota Yogyakarta, pabrik, itu berangkatnya pagi-pagi seperti ini. Jadi di Jalan Wates ini banyak sekali sepeda motor. Tadi sebenarnya mau saya ajak ke warung soto Cak Jun ya, cuman kasihan Bang Rizky karena capek ya nyetir dari Cirebon. Jadi mungkin lain kali saja bila tiba di Yogyakarta kembali, mungkin nanti Abang Rizky akan mampir di warung soto Cak Jun. Jadi mohon maaf untuk subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family, untuk kali ini belum bisa mengajak Abang Rizky Parcimburu untuk mampir di warung soto Cak John.
gimana jenis-jenis besok di sana? Oh ya teman-teman, ini sekarang kita melewati depan kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta ya. Mungkin dari subscriber atau penonton ada yang kuliah di Universitas Mercu Buana. Jadi kalau mungkin pernah kuliah di Universitas Mercu Buana, mungkin jalan ini sudah tidak asing lagi ya. Dan mungkin yang sudah lulus bisa bernostalgia dengan jalan ini ya, ini jalan Wates ini ya. Ini di stop oleh subscriber ini ya teman-teman ya. Beliau adalah Pak Nur Rohman Guru. Ini kenapa ini kok nyetop di pinggir jalan ini? Nggak menyangka ya Bang Rizky ya? Iya, betul. Ternyata Bang Rizky dikenal bisnya. Artis. Iya, baru sampai saja sudah di stop Pak Nur Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Nur Rohman. Alhamdulillah Bang Rizky. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini saya tuh salaman lagi dikit. Enggak pernah repot atau enggak buat. Terima kasih ya Pak Nur Rohman ya. Sama-sama. Semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. 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 Ya, ya. Ya. Ini mau kemana Pak Nur Rohman? Mengantar istri. Oh, kerja. Iya, iya. Hari ini. Oh, gitu ya. Cuti bersama. Oh iya. Kalau apa main-main ke sana? Iya, nanti kalau pas sudah ada pertunjukan baru Mas. Iya. Iya. Baik Pak Nur Rohman ini ya. Biar istirahat dulu ya, Mas Rizky. Ya, ya. Saya mohon diri. Terima kasih. Sama-sama. Sudah diberi apa ini pagi-pagi sudah dapat rezeki. Rezeki dari Pak Nur Rohman. Berkah Jumat. Amin amin. Ya, ya. Ya terima kasih ya. Pak Nur Rohman. Makasih ya Pak. Ya, ya, sama-sama. Ya. Salam tuh yang Mas Ajis. Oh iya di dalam Pak. Oh, Mas Ajis sama Mas Anjas. Nanti saya kesana nanti insyaallah. Oh, baik ya. Yang kemarin tak sampai ke. Oh siap ya. Saya tunggu Pak nanti Pak. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih ya. Mas. Ya. Derekan Pak Norman. Hati-hati. Nggih. Alhamdulillah ya ini ya teman-teman ya. Pagi ini kita dapat kiriman dari Pak Nur Rohman. Ternyata mudah dikenali bis ini ya Pak Bang Rizky ya. Jadi tapi yang kemarin juga kan pernah ngasih makanan itu sama kita kan. Pas mau berangkat. Iya. Dikasih Pak Nur Rohman juga itu. Oh gitu. Makan makanan. Tapi gini Bang Rizky, Pak Nur Rohman itu juga bikin kaos untuk kru. Jadi besok insya Allah kalau jadi untuk ALS 081 ini juga terima. Iya Mas, rezeki itu Mas. Iya iya iya. Ya diterima saja. Ini adalah rezeki ya untuk Bang Rizky ya. Baru tiba, malah belum tiba. Ini masih di jalan saja sudah menerima rezeki nih di Kota Yogyakarta Berhati Nyaman dari Bapak Nur Rohman. Oke teman-teman, demikian video pagi ini dari kawasan Jalan Wates Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan. Atas perhatian dari subscriber dan penonton, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman. Berhati Nyaman. Paten.